ayo kuliah pulang daya yang karena yang tak kelara sebab kina orangkan mematuhnya hek meletak tak tak kohnya hadap guna adik daya akan meramah jok adat hanya Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli dan tidak tahu ke mana
angin membawanya itu dia melayang. Masyarakat muslimin wal jumratul mu'minin rahimahumullah. Satri bagai cermin yang meninggi tinggi, mudah saja bagi orang untuk melihatnya. Apabila terdapat titik hitam di wajahnya, segeralah usaha menghapus, sebab membelagai kurang nyaman di saat orang memandangnya. Yang dinamakan dengan santri bukan saja insan yang belajar budidaya. Masyal muslimin wal jumratul mu'minin rahimahumullah. Dari uraian di atas dapatlah kita memetik beberapa intisari. Yang pertama, santri adalah warisan daripada Nabi. Santri adalah penteng rakyat, pemimpin umat, percontohan masyarakat. Yang kedua, adab merupakan jati diri kita seorang santri yang sejati. Yang ketiga, sebetulnya tidak susah untuk menemukan jati diri kita seorang santri yang sejati. Cuma perlu menjawab 3 pertanyaan singkat. Siapa saya? Dari mana saya? Di mana tempat kreatif saya? Seperti pepatah mengatakan, jika masa kamu ubah, cukup susah peti mangu bangsa. Lagi tanya hunya pulang daya, buk yang karmah nyanta pelara. Sebab jika orang kan mematuhan, hek melepah pak tapoh donya. Hada guna adik daya, akan meramah nyo adat hana. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat Al-Fatir dan seluruh pendengar. Semoga kita menjadi santri sejati